Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan dan kejahatan oleh Pendeta Zainul Abidin bin Ahmad. Bab pertama. Fahaman yang luas. Fasal 1. Erti baik dan jahat. Semua orang biasa mendengar dan menyebut perkataan baik dan jahat. Tahu dan biasa menggunakan perkataan kebajikan dan kejahatan, mahupun dalam percakapan hari-hari dan dalam surat-menyurat. Tetapi berapa orangkah yang pernah berhenti sebentar memikirkan apa dia ertinya perkataan baik dan jahat itu? Dan apa dia yang dikatakan kebajikan dan apa pula yang dikatakan kejahatan dengan makna yang seluas-luasnya? Makna dan pemahaman yang sebetulnya daripada perkataan-perkataan itu tentulah akan menepati kehendak-kehendak kebenaran yang suci dan akhlak yang tinggi untuk diperlakukan dalam hidup bersama di dunia untuk mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Dalam pada itu, berapa orangkah pula pernah memikirkan apa sebabnya dan tujuannya kita disuruh berbuat kebajikan dan dilarang jangan berbuat kejahatan? Pada apa-apa bahasa pun, sifat baik dan jahat dan segala sifat-sifat yang termasuk dalam jenisnya masing-masing itu adalah disebut dengan beberapa perkataan mengikut tentangnya dan keadaan maksudnya yang dikehendakkan. Dalam bahasa Arab, umpamanya, bermacam-macam rupa baik dan kebajikan yang disebut masing-masing dengan kata-kata seperti khair, hasanah, ihsan, tayyibah, bir, amal salih, fadilani dan lain-lain lagi. Berbagai-bagai rupa jahat atau kejahatan pula disebut masing-masingnya dalam bahasa Arab dengan perkataan syarr, su, sayyi'ah, if, ma'siyah, ishan, fusuq, fasad, fahishah atau fahsya, munkar, razilah atau razail dan lain-lain lagi. Maka begitulah juga dalam bahasa Melayu. Perkataan baik dan kebajikan itu ada beberapa lagi perkataan lainnya untuk meliputi bermacam-macam corak makna. Baik seperti bagus, elok, cantik, molek, indah, permai, lain-lain pada berbagai-bagai mafhumnya dan maksudnya. Sebagaimana perkataan jahat dan kejahatan, ada beberapa perkataan yang lain lagi untuk meliputi berbagai-bagai makna jahat seperti buruk, busuk, keji dan lain-lain pada berbagai-bagai mafhumnya yang maksudnya pula. Dalam pada itu, walau apapun warna dan coraknya mafhum yang dimaksudkan, bolehlah disimpulkan makna baik itu tiap-tiap yang memberi manfaat, zahir atau batin, dunia atau akhirat, serta dipandang mulia dan kepujian pada timbangan akal yang insaf dan siuman. Dan makna jahat itu pula tiap-tiap yang berlawan dengan baik, tiap-tiap yang memberi mudarat, kerosakan dan kerugian zahir atau batin, dunia atau akhirat, serta dipandang celah dan keji pada timbangan akal yang siuman dan insaf pula. Maka yang dikatakan kebajikan itu, tiap-tiap perkara yang baik dan kepujian pada tabiat kejadiannya serta mendatangkan baik kepada yang mengerjakannya dan yang mendapatnya. Hanya syaratnya, hendaklah mengerjakannya itu dengan tulus ikhlas. Dan apabila diperoleh, hendaklah digunakan dia dengan betul. Maka boleh juga dikata kebajikan itu
tiap-tiap perkara yang membawa baik lagi membetulkan kekurangan, sama ada kekurangan diri sendiri, zahir atau batin, atau kekurangan diri orang lain dan masyarakat umum. Adapun yang dikatakan kejahatan pula, ialah tiap-tiap perkara yang berlawanan atau berakas kejadiannya dan yang akibatnya hanya membawa rosak dan kecewa, zahir atau batin, kepada diri orang yang berbuatnya dan yang berolehnya. Kerap kalinya, kejahatan adalah juga membawa rosak kepada diri orang lain atau hak-hak orang lain yang dikenalinya di dalam masyarakat dan tubuh pergaulan manusia. Dalam suatu hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, riwayat daripada An-Nuwas bin Saman, katanya, Sa'altu Rasulullah anil bir wal ism, faqala al birru hasanul khalq, hasanul qul, wal ismu ma haka fi sadrika, wa karahta an yatla'a alayhi an-nas. Artinya, telah kutanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kebajikan dan kejahatan, apa dia? Maka jawabnya, kebajikan itu ialah baik laku perangai, dan kejahatan itu sesuatu yang terbenam di dalam batin hati engkau, dan engkau tidak suka kalau orang tahu akan dia. Di dalam Al-Quran tersebut firman Tuhan berkenaan dengan kebajikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wassa'in wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza 'ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Artinya, yang dinamakan baik dan betul itu bukanlah iaitu kamu mesti menghadapkan mukamu ke arah timur dan ke barat, tetapi adalah yang dikatakan baik itu barang siapa juga yang percaya akan Allah dan hari kemudian dan malaikat dan akan kitab yang datang dari Allah dan akan nabi-nabi sekalian, dan barang siapa juga yang memberi-beri harta kerana kasihnya akan Allah kepada segala sanak kerabat yang rapat dan kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin dan kepada orang-orang yang dalam perjalanan berjalan kaki dan kepada orang-orang yang meminta dan juga memberi-beri untuk menembus kemerdekaan hamba orang, dan barang siapa yang tetap mengerjakan sembahyang tidak tinggal-tinggal dan menunaikan zakat, dan orang-orang menyempurnakan perjanjian apabila mereka telah mengikat janji, dan pada mereka yang sabar dalam sengsara dan penderitaan dan dalam masa menghadap kemalangan atau bahaya, mereka itulah orang yang benar imannya dan mereka itulah orang yang sebenar-benarnya bersifat takwa. Surah Al-Baqarah ayat 177. Maka daripada ayat ini serta hadis yang disebutkan sebelumnya tadi, memadailah untuk dapat kita memerhatikan serta mengambil faham secara kasar apa dia yang dikatakan kebajikan itu dan bagaimana pula yang dikatakan kejahatan, iaitu lawan kepada kebajikan yang dinyatakan itu. Tetapi fahaman secara kasar di atas ini akan dapat bertambah lengkap dan terang jika diperhati dengan cermat maksud-maksud sepenuhnya daripada suatu ayat lain yang pendek saja yang difirmankan Tuhan dalam Al-Quran, iaitu Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idhil qurba wa yanha'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, bahwasanya Allah Ta'ala menyuruh berbuat adil saksama dan berbuat baik kepada orang dan
memberi-beri antara kerabat-kerabat rapat. Dan Allah Ta'ala melarang jangan berbuat perkara-perkara yang busuk cemar pada kesopanan umum dan perkara-perkara yang terang-terang melanggar hukum kesusilaan manusia dan perbuatan-perbuatan melanggar sempadan patut. Allah Ta'ala menasihati kamu, moga-moga kamu akan beringat. Surah An-Nahl ayat 90. Ayat ini biasa dibaca oleh khatib pada penghujung khutbah yang kedua tiap-tiap hari Jumaat. Maka sungguh pun perkataannya pendek, ringkas, tapi isinya amat luas dan padat mengenai jenis-jenis kebajikan dan kejahatan. Di dalamnya disebutkan hanya tiga kepala yang besar bagi kebajikan dan tiga kepala yang besar pula bagi kejahatan. Tetapi tiap-tiap satu kepala itu nyatalah merupakan suatu tingkat yang meliputi segala rupa perbuatan kebajikan atau kejahatan dari jenis tingkat itu masing-masingnya. Dengan pembahasaan lain, tiap-tiap satu kepala itu sama ada pada kebajikan atau pada kejahatan adalah meliputi segala macam kebajikan atau segala macam kejahatan yang boleh termasuk dalam jenis itu. Jadi pada jumlahnya, tiga tingkat kebajikan itu meliputilah segala jenis kebajikan dan tiga tingkat kejahatan itu meliputi segala jenis kejahatan pula. Tiga tingkat kebajikan yang disuruh oleh Tuhan kita mengerjakannya itu tersusun dari yang rendah kepada yang semakin tinggi atau semakin besar, yakni tiap-tiap kepala yang kemudiannya lebih tinggi daripada yang dahulunya. Demikian pula tiga tingkat kejahatan yang dilarang oleh Tuhan jangan kita kerjakan itu adalah tersusun dari yang paling terbatas lingkungannya kepada yang semakin besar dan luas mengenai hak-hak orang lain dan keselamatan umum, yakni tiap-tiap kepala yang kemudiannya lebih besar dan lebih jahat daripada yang dahulunya pula.